Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng malam minggu. Iki lur, saya akan mereview kabel mikrofon merek sama-sama Kanare. Wong ngomongnya, nek wong Indonesia nyebutnya kenari. Mbuh piye bocone, Pak? Padha ya ini kabel Kanare L2T2S. Ini contoh pertama. Nah, yang kedua yang ini. Ini juga kenari kabel sama tipenya ya, L2T. OFC mikrofon kabel Japan. Kalau yang ini tulisannya OFC Japan standar. Oh, beda di tulisannya, Lur. Lalu yang ini tuh tulisannya kan kenari kabel L2T2S OFC Japan standar. Kalau yang satunya ini kenari kabel, oh, tulisan kenarinya juga sama. Kalau yang ini antara kenari dan kabelnya hurufnya sama. Kalau yang satunya kenarinya seperti ini, kabelnya tulisannya huruf biasa. Oke, itu dari segi tulisan. Sekarang dari segi isi gimana? Bagusan mana? Ternyata yang ini yang bagus, Lur. Yang ini udah lama nih pakai. Udah ada sekitar 5 tahunan ya, waktu sound pertama bikin. Pakai speaker 12-an udah pakai kabel ini. Nih kalau yang contoh pertama, ini dilihat juga. Jadi serabut untuk groundnya ini kuat di gini kan, nggak ada yang putus nih, ditarik-tarik pun tidak ada yang copot. Kabel plus sama minnya lumayan lah, standar nih. Dan 0, berapa yang jelas ini udah tahan. Nah yang satunya ini, jadi kabel groundnya ini seperti tembaga, tapi ini gampang sekali, Lur. Nah, ditarik gini aja putus. Nah, kabel ininya plus minnya lumayan lah. Memang ini yang sering bermasalah di kabel groundnya ini, seperti lapuk gitu yang tipe ini ya. Ini padahal baru saya beli ini dengan harga yang lebih mahal padahal. Sempat saya protes dengan bos tempat saya beli ini kabel ini, kenapa kabel kenari sekarang kok jelek bos, nggak tahu mas mandiri tokonya gitu. Jadi bedainnya yang bagus gimana? Nah, dari tulisannya ya Lur ya, pokoknya kalau beli perhatikan tulisannya nih, kenarinya kabelnya tulisannya seperti ini, tulisan kabelnya biasa. Kemudian di sini L2T 2S
OFC Japan Standar. Perhatikan ya tulisannya, ini yang jelek ya. Yang bagus tulisannya, mari kita cermati. Nah ini kenare kabel sama tuh tulisannya, model hurufnya sama, L2T 2S OFC mikrofon kabel Japan standar. Jadi ada tulisan OFC mikrofon, kalau yang ini OFC kabel langsung ya, OFC Japan standar, itu bedanya. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu kabel dalamnya nih, terutama kabel untuk groundnya. Kalau yang kenari abal-abal serabut, untuk groundnya ini seperti lapuk, gampang dicabut. Kalau yang bagus, kenari yang bagus nih, tarik nggak ada yang putus. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.